Saya mengamati jawapan daripada Timbalan Menteri. Kita tidak pertikaikan soal bidang kuasa AG dan yang termaktub dalam perlembagaan. Cuma yang kita nak tahu mengapa dalam kes banglo yang melibatkan Menteri Kewangan ini, apa halangan kepada AG untuk meneruskan kes ini? Ada tak cukup bukti ke dan sebagainya? Sebab masyarakat di luar melihat setelah AG yang asalnya sebagai peguam kepada Menteri Kewangan tiba-tiba dilantik peguam negara dan kes itu gugur. Jadi ini menimbulkan satu persepsi yang tidak baiklah pada amalan pendakwaan di Malaysia. Kalau boleh saya sifatkan ini legally right tapi morally wrong lah. So apabila legally right, tak payahlah persoalkan. Because mahkamah terlibat dalam legal bukan moral. Jadi mahkamah ni adalah mahkamah legal bukan mahkamah moral. Mungkin mahkamah PAS mahkamah moral lah. Tapi mahkamah yang dekat-dekat dunia PAS tak ada mahkamah. Saya cakap berdasarkan perundangan. Mahkamah PAS tak ada mahkamah. Okeylah, tak pernah ada mahkamah. Maksudnya saya sebut legally right tadi dari segi bidang kuasa AG, tetapi dari segi pertuduhan belum tentu lagi bagan ini benar-benar bebas daripada kesalahan. Mengapa tidak diteruskan kes ini? Apa halangan kepada kerajaan untuk teruskan kes ini? Saya kadang-kadang kesian kepada yang berhormat ni. Mungkin yang berhormat tidak payah, tak payah. Saya tak perlu kesian daripada menteri. Jawab je soalan. Saya kesian sebab yang berhormat bertanya. Yang berhormat lampau sangat. Yang berhormat tak faham apa yang berlaku. Kerana tak faham saya tanya ni. Kerana tak faham saya tanya. Jangan duk pelekeh orang pula. Okeylah, tak pelekeh lah. Saya tak kata ginilah yang berhormat. Saya tak kata gini yang berhormat. Sebenarnya dalam mana-mana perbicaraan ini, kalau kita bicara tu kes, peguam negara, peguam pendakwa ni, dia akan serta review daripada masa ke semasa. Setelah seorang keterangan bagi keterangan, dia akan review tengok macam mana kes ni, macam mana. Itu biasa dalam perbicaraan. Saya tahu sangatlah. Tapi bila kes ni dirasakan, saya cakap ni, ini bukan, sebenarnya peguam negara tak terlibat pun dalam pendakwaan itu. Dia sebagai ketua lah, tapi dia tidak terlibat dari segi dia membawa kes itu. Kes itu bukan dibawa oleh beliau. Jadi kalau isu yang Muhammad kata tadi, dia bekas peguam Lingua Eng, itu tak timbul lah sebab dia bukan mendalikan kes itu. Itu menunjukkan bahawa yang Muhammad peguam negara ini seorang peguam yang betul-betul pasir mas, habiskan sekejap. Saya nak beritahu dengan yang Muhammad Tumpat yang Muhammad apa ni tadi? Bukan jumpa, minta maaf. Kalau dia terlibat mendakwa kes itu, sedangkan dia dulu juga peguam kepada Lin Guan Eng yang berhormat Menteri Kewangan, itu baru wujudnya dia panggil conflict of interest, ada bercanggah. Tapi oleh kerana dia memahami prinsip conflict of interest ini, sebab daripada awal dia tak terlibat dalam kes itu, dia tak terlibat langsung mendakwa kes itu. Itu menunjukkan bahawa peguam negara ini peguam yang betul-betul cerdik dan dia tahu apa yang kapasiti dia dan hak-hak dia. Kalau berbeza dengan kadang-kadang setengah orang, kadang-kadang yang nama Islam pun dia jadi saksi, dia jadi pendakwa, dia jadi hakim. Ini biasa berlaku. Saya tahu sangatlah. Jangan nak terberang saya tahu sangat. Okey, silakan YB Pasimas. Relax, I'm not referring to you. You tengah damai, relax, jangan marah. Janganlah angkuh sangat.